Bunda Ria Ricis ungkap sifat Teuku Ryan, menantu terbaik pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan kini tengah menikmati kehidupan baru. Pasangan ini kerap memperlihatkan kebersamaan di publik. Teuku Ryan dan Ria Ricis memutuskan untuk menikah setelah bertemu beberapa kali. Keduanya memang tak melalui proses pacaran. Ibunda Ria Ricis pun mengungkapkan awal mula Teuku Ryan memperkenalkan diri ke keluarga Ria Ricis. Hal ini diketahui dari saluran YouTube AHA. Ibunda Ria Ricis juga menyebut Teuku Ryan sosok menantu terbaik. Berikut ulasannya waktu ngelamar Ria Ricis. Teuku Ryan kembali mengenang saat melamar Ria Ricis. Saat itu dia datang sendiri tanpa ditemani orang tua. Ketika melamar Ria Ricis, ia dihadapkan dengan seluruh keluarga Ria Ricis. "Waktu ngelamar gimana?" tanya Atta Halilintar. "Kita ngumpul ramai-ramai gitu, di meja ramai aku diserang," cerita Teuku Ryan. "Dia diserang?" kata ibunda Ria Ricis. "Banyak, kayak cara ngelola keuangan gitu," ucap Teuku Ryan. Sebut menantu terbaik. Ibunda Ria Ricis mengungkapkan rasa bangganya memiliki menantu Teuku Ryan. Ibunda Ria Ricis juga mengungkapkan sifat Teuku Ryan dan menyebut suami Ricis adalah menantu terbaik. "Dia menantu paling keren, pokoknya, semua keren tapi dia paling spesial," ungkap ibunda Ria Ricis. "Karena dia dari daerah sendiri ngelamar, karena masih COVID dulu," imbu ibunda Ria Ricis. Penilaian pertama dari face udah kelihatan saleh, anak baik, the best pokoknya, puji ibunda Ria Ricis.